dalam dari jawaban segala jawaban apapun dan tetap disyukuri. Amin. Buat sahabat semua selamat sore ya sahabat. Tadi selepas kita angkat jemuran langsung saya mau lipat ya sahabat semua. Kebetulan baby sudah tidur ya sahabat semua, ini pun sudah tiba. Jadi saya mau lipat pakaiannya sahabat semua buat kerja pelan-pelan ya sahabat semua, karena pada begitu saja pun bosan juga ya sahabat semua, dan pelan kita gerakkan badan juga. Jadi tadi pagi baby sudah saya yang mandikan ya sahabat semua, sudah saya mandikan. Jadi bidan tidak ada lagi yang mandikan sudah, karena tadi pusatnya sudah lepas ya sahabat semua, sudah tanggungan kita. Makanya bidannya tidak datang lagi. Tapi kalau ganti perban ya mungkin semalam yang terakhir ya sahabat semua ganti perbannya. Tapi kalau kita telepon ataupun tidak berani untuk ganti perban, boleh kita telepon lagi ya sahabat semua. Nanti bidannya datang lagi katanya. Sekali semalam saya bayar uang untuk biaya operasi semalam ya sahabat semua. Sebetulnya bayar biaya operasi tidak ada kita dikenakan biaya ya sahabat semua, karena kita ada ini sahabat semua, ada kartu ini. Ini kartu Indonesia Sehat ya sahabat semua, ini BPJS ataupun kita tidak ada dikenakan biaya ya sahabat semua. Ini kartu memang tidak mampu ya sahabat semua. Jadi kalau kita ke hospital kita tidak ada dipungut biaya ya sahabat semua, hanya saja karena di kota ya uang makan kita, uang minyak kita, ataupun kalau ada nanti keluarga boleh kita minta nasi seperti itu ya sahabat semua, sama transport kereta ataupun mobil pergi ke hospital dan balik dari hospital ya sahabat semua. Tapi di bidan pun kita juga ada bayar ya sahabat semua semalam. Saya bayar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu murah juga ya sahabat semua, karena saya juga ada beli malah nangis ya sahabat semua. Kita ada tebus obat juga ya sahabat semua, obat anti nyeri ya sahabat semua, karena operasi kedua ini memang sakit. Walaupun saya ada tebus obat, memang rasanya lebih sakit sesar yang kedua daripada yang pertama ya sahabat semua. Saya sampai menangis karena saking sakitnya. Kalau waktu nirmala tidak terlalu sakit ya sahabat semua. Jadi saya semalam itu tebus obat 3 ya sahabat semua. 3 anti nyeri itu. Jadi sepulang dari rumah hospital pun saya juga ada beli obat juga ya sahabat semua. Ini semalam saya suruh diambil sama bidan. Mana tadi? Jadi untuk baby pun sudah saya yang mandikan ya sahabat semua. Waktu itu pun dulu Kak Sri yang mandikan, karena Kak Sri bidan juga ya sahabat semua, dia pun pandai juga. Di mana lah tadi saya taruh kartu saya tadi. Dulu waktu operasi kedua juga saya gunakan ini juga ya sahabat semua. Operasi pertama waktu operasi nirmala. Karena saya katanya timbul sempit walaupun badan besar ya sahabat semua. Setelah menikah pun maka saya besar gendut ataupun gemuk ya sahabat semua. Dulu saya tidak terlalu gemuk juga. Jadi semalam saya ada bayar sekitar lumayan juga kalau saya bilang ya sahabat semua. Tapi dia yang sudah tanggung semuanya, ataupun macam bedak, bedak, pampers, susu.
Bayar ya sahabat semua. Semalam saya ada bayar hampir 1 jutaan juga ya sahabat semua. Karena 1 jutaan itu lain daripada hospital lagi ya sahabat semua, itu klinik saja. Kalau hospital kita ya bayar transport mobil, makan kita, biaya orang yang datang lah. Kalau dibilang tadi, kalau dia agama Kristen ya kita nasi juga ya sahabat semua. Sudah menjaga kita 1 harian. Biaya minyak bapak ini malah kesana kesini ya. Sus mungkin muli seluruhnya mede ada seluruhnya gemuk persada bagi muka persada mau baju seluar warna persada. Susi bahan mari sudah ada. Punya mobil, punya nama, punya abangmu. Aduh. Oh.
ruangan baru nih rumah mandi.